بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai bangsa Saxon. Bangsa Saxon ini merupakan bangsa yang pernah berkuasa di Inggris. Nah, bangsa ini juga biasa dikenal dengan nama Anglo-Saxon. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah yang berkaitan dengan bangsa Saxon. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Inggris dikenal sebagai negara dengan kerajaan tertua di Eropa. Sebelum menjadi Inggris Raya, pulau di barat laut Eropa itu tadinya dikenal sebagai peradaban Anglo-Saxon. Di abad kelima, suku Germanik yang berasal dari daratan Eropa bermigrasi ke pulau Inggris dan menjadi peradaban Anglo-Saxon, di mana ada 7 kerajaan utama di era Anglo-Saxon yang akhirnya bersatu di bawah Wessex, yakni East Anglia, kemudian Mercia, kemudian Northumbria, kemudian Wessex, kemudian Essex, kemudian Kent dan Sussex. Nah, dilansir dari berbagai sumber, ada perbedaan soal siapa raja pertama di tanah Inggris. Ada perbedaan yang mengatakan bahwa raja pertama berasal dari kerajaan Wessex atau kerajaan Saxon Barat di barat daya Inggris. Nah, raja pertamanya adalah Egbert dan hal ini umum diakui sebagai raja pertama orang-orang Inggris. Namun, ada pula yang berpendapat Offa dari Mercia adalah raja pertama kerajaan yang berkuasa dari 757 hingga 796 Masehi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai terbentuknya Britania Raya. Britania Raya ini terbentuk setelah kematian Edward the Elder. Kemudian setelah itu, Athelstan pun naik tahta sebagai raja. Saat itu, kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon bersatu dan terbentuklah Britania Raya untuk pertama kalinya. Kemudian setelah Elizabeth yang pertama bertahta, Raja James yang ke-6 dari Skotlandia menguasai Inggris Raya dan menobatkan dirinya sebagai James yang pertama dari Inggris. Dan kerajaan Skotlandia baru bersatu pada tahun 1707 lewat Act of Union. Nah, kedua kerajaan itu kemudian bersatu menjadi kerajaan Britania Raya. Nah, sementara United Kingdom baru terbentuk pada 1 Januari 1801, yaitu ketika Britania Raya bergabung dengan Irlandia. Nah, kemudian setelah Charles yang satu tidak berkuasa, Inggris kemudian dikuasai oleh keluarga Cromwell dan menjadi Republik Persemakmuran atau Commonwealth, sebelum kembali lagi ke bentuk semulanya. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai awal mula datangnya bangsa Saxon ini ke wilayah orang-orang Inggris Raya. Nah, berbeda dengan suku Jerman yang lainnya, karena suku Saxon ini adalah suku-suku daripada orang Jerman, orang-orang Saxon ini lebih memilih untuk pergi ke sebuah tempat yang lebih terpencil, di mana mereka bermaksud untuk menguasai pulau yang jauh dari kekaisaran Romawi dan wilayah Romawi yang tidak terlalu diawasi karena letaknya di seberang lautan. Nah,
Orang-orang Saxon ini mendatangi daerah Britain atau yang saat ini dikenal dengan nama Inggris, dan mereka menjajah penduduk asli setempat dan menjara tanah dan harta benda orang-orang Britain. Bersamaan dengan orang Anglia, Saxon ini menancapkan pengaruh yang kuat pada daerah jajahannya tersebut. Nah, ketika itu orang-orang Britain asli bukannya tidak melawan kedatangan orang Anglo-Saxon itu, namun mereka tidaklah cukup kuat untuk menahan gempuran suku barbar ini. Salah satu perlawanan paling hebat dan paling heroik orang-orang Britain saat menahan gempuran Anglo-Saxon adalah perlawanan yang dipimpin oleh raja mereka, yaitu raja yang masyhur yang bernama Raja Arthur, bersama dengan para kesatria meja bundarnya. Meskipun sempat memberikan perlawanan yang kuat, namun pada akhirnya daratan Britain berhasil takluk oleh orang-orang Saxon dan Anglia. Sehingga setelah itu orang-orang Anglia ini menamakan daerah ini sebagai daratan orang Anglia dan diberi nama Angliland, atau yang kemudian beralih nama menjadi England. Nah, orang Saxon ini memaksakan bahasa dan kebudayaan mereka melebihi orang-orang dari suku Jerman manapun pada daerah jajahannya yang berada di Britain. Pengaruh mereka semakin kuat pada daerah ini karena pengaruh penguasa Romawi sebelumnya, yang mana pengaruh sebelumnya tidaklah kuat. Yaitu tidaklah kuat pada daerah kekuasaannya yang jauh di sebelah atau di seberang lautan ini. Dari segi kepercayaan, aliran Kristen Anglia yang Arianis juga banyak berkembang menggantikan keyakinan Katolik Roma yang sebelumnya dianut oleh orang-orang asli Britain. Nah, dikutip daripada National Geographic, dikatakan bahwasanya hampir 300 tahun setelah orang Romawi pergi, para sarjana seperti Bede menulis tentang Angles dan Saxon serta migrasi mereka ke kepulauan Inggris. Para sarjana dari banyak disiplin ilmu termasuk arkeolog, sejarah, ahli bahasa, dan genetika telah memperdebatkan apa yang mungkin dijelaskan oleh kata-katanya dan apa skala, sifat, serta dampak migrasi manusia pada waktu itu. Hasil genetik baru saat ini menunjukkan bahwa sekitar 75% populasi di Inggris Timur dan Selatan terdiri dari keluarga migran yang nenek moyangnya pasti berasal dari wilayah benua yang berbatasan dengan Laut Utara, termasuk Belanda, Jerman, dan Denmark. Terlebih lagi, keluarga-keluarga ini kawin silang dengan populasi Inggris yang ada. Akan tetapi, yang terpenting, integrasi ini bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan dari komunitas satu ke komunitas lainnya. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai bangsa Saxon atau Anglo-Saxon yang dapat saya sampaikan. Semoga sejarah yang singkat ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.